There's not much to do when all I can is thinking about you, not to. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Alania Zafira. Buat kamu yang baru mampir di channel ini, salam kenal ya. Oke teman-teman, jadi di Shopee Haul kali ini aku bakalan ngehaulin karpet bulu raspur. Nah, sebenarnya aku tuh pengen beli karpet ini udah agak lama, cuman baru sempet. Bahkan sebenarnya ini juga karpet udah semingguan gitu, cuman baru sempet hari ini mau aku unboxing. Nah, jadi karena sebentar lagi lebaran, jadi menurut aku ini butuh banget ya. Siapa tahu nanti ada tamu kan bakalan kepake gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya dan like video ini kalau kalian suka ya. Dia ini udah aku intip gitu karena emang ini udah semingguan gitu, aku takutnya salah warna, tapi alhamdulillah ini aku order warna abu dan yang pas sampai pun warna abu. Oke, jadi kita buka ya. Nah, jadi karpet ini tuh lagi viral banget di TikTok, makanya aku tuh penasaran banget pengen nyoba emang kayak gimana sih gitu, karena memang sebenarnya sih memang aku butuh juga sih teman-teman. Jadi ukuran karpet ini tuh 200 cm dikali 150 cm dan ketebalannya tuh 3,5 cm. Nah, sebenarnya aku pengen yang ukuran 200 kali 200, cuman aku belum nemu yang ratingnya bagus, karena ini ada yang 150 kali 200, ratingnya bagus banget 4,9, makanya aku langsung order aja karena ini juga lagi viral banget di TikTok. Yaps, ini dia. Jadi seperti yang kita lihat, untuk packagingnya juga super aman banget kayak gini, jadi double plastik biar nggak bocor. Dan first impression aku pas lihat dan pegang karpet ini tuh, aku langsung jatuh cinta gitu, karena dia super super lembut gitu dan dia juga cukup tebel. Tuh kan, suami aku aja sampai jumpalitan kayak gitu. Dan pas aku pegang ini super lembut banget dan dia bulunya juga padat. Di bagian alas belakang juga udah ada bintil-bintil anti slipnya kayak gini, jadi dijamin gak akan licin. Terus dia juga dilengkapi wrist lighting, jadi nanti bisa dicuci. Untuk ketebalannya dia sekitar 3,5 cm ya, untuk sama bulunya sih sekitar 4 cm gitu lah ya. Ini super lembut banget dan ukurannya cukup besar, bisa untuk tiduran 4 orang dewasa. Kerennya lagi dia itu pakai bulu raspur yang grade A, jadi pas kita kibas-kibas kayak gini permukaan dasarnya tuh nggak kelihatan, jadi dia benar-benar rapat. Untuk bagian busa dalamnya dia juga pakai royal foam kuning yang super yellow, jadi kualitas terbaik gitu. Dia juga mengklaim bakalan tahan lama dan lebih kenyal gitu. Dan pas aku buktiin, aku cabut-cabut gini, bener aja nggak ada satu helai pun yang kecabut guys. Jadi ini so super keren banget ya. Jujur sih, semenjak ada karpet ini, kita kalau malam suka nyantai di bawah gitu. Oke, sambil teman-teman, ini maaf ya aku jadi sambil tiduran gini. Ini karena saking lembutnya, saking empuknya ya. Oke teman-teman, nah itu dia tadi review dari aku. Gimana, karpetnya cantik banget kan? Oke, jadi pas aku beli kemarin kan 225 ribuan. Nah sekarang tuh lagi diskon, jadi dia turun harga jadi 208 ribu rupiah aja. So cepetan, langsung aja cek link produknya di description box atau kolom komentar, karena dia tuh cepet banget abis. Karena untuk harga karpet 200 ribuan selembut ini, setebal ini, menurut aku worth to buy banget, apalagi pilihan warnanya juga ada banyak. So langsung aja dicek ya. Oke, sebelum kita akhirin, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya buat kamu yang baru mampir di channel ini, dan jangan lupa juga di like videonya kalau kalian suka ya. Oke, mungkin segini aja video dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.